Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isover, balik lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah, seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Azo bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko van der Vegen tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua nggak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita ini ya. Nah oke, langsung saja tanpa basa-basi kita cus ke pembahasannya, cekidot. Wow guys, baru-baru ini kita dibuat heboh sekali oleh pasangan duo bucin ini, dimana juga lagi-lagi Haiko van der Vegen menampakkan sang foto sang kekasihnya tuh guys, saat ia mengendorsekan produk Vitalab ya guys. Dimana juga Rangga Alzop ini selalu bahagia saat Haiko van der Vegen berada di dekatnya nih guys. Wow, lihat saja tak. Tak hanya itu saja, Haiko van der Vegen sempat video callan dengan Rangga Azop tuh guys. Memang membahas kebucinan dan keromantisannya ini tentunya gak bosen-bosen, apalagi juga dengan rumah baru Rangga Azop yang akan sebentar lagi selesai tuh guys, dimana juga so pasti yang mengisinya nanti bakalan Haiko van der Vegen dan Rangga Azop ya guys. Kita doakan saja setelah selesai berpuasa atau setelah selesai lebaran, mereka berdua ini bakalan nikah ya guys. Semoga saja jadi dan semoga saja terlaksanakan ya guys. Karena saja mereka berdua ini sudah lamaran diam-diam tuh guys, cukup keluarga saja yang tahu ya guys. So pasti juga kalian tahu kalau Rangga Alzop ini enggan untuk mempublikasikan tentang hubungan asmara yang sebenarnya kalau belum sah ya guys, takutnya nanti putus di tengah jalan ya. Wah, Rangga Alzop ini memang lelaki idaman sekali ya buat para wanita-wanita di sini ya guys. Tak hanya itu saja, saat Deddy Composer juga mewawancarai mereka berdua ini, dimana mereka berdua ini menjawab tersipu malu tuh guys, dijawab karena membahas tentang lamaran-lamaran ya guys. Wah, fix banget nih kalau mereka berdua ini memang ada hubungan yang spesial, tetapi enggan untuk mempublikasikannya ya guys. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, baiklah, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.